Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil race GP Jerman Minggu 20 Juni 2021 serta daftar klasemen dan jadwal seri berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil race GP Jerman Minggu 20 Juni 2021, pembalap Repsol Honda Marc Marquez berhasil meraih gelar juara dengan catatan waktu 41 menit 07,243 detik. Podium 2 ditempati pembalap KTM Factory Racing Mikel Oliveira. Sementara podium 3 ditempati pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Berikut hasil lengkap race GP Jerman tahun 2021. Klasemen sementara MotoGP tahun 2021, Fabio Quartararo memimpin dengan koleksi 131 poin, diikuti Johann Zarco dengan koleksi 109 poin, dan Jack Miller dengan koleksi 100 poin. Jadwal seri ke-9 GP Belanda Minggu 27 Juni 2021 pukul 19.00 akan disiarkan secara langsung oleh Trans7 dari sirkuit Assen Belanda. Itulah hasil dan jadwal MotoGP terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.